Halo dan selamat datang di program acara kesayangan Anda, Rich and Famous, di mana kami akan memperkenalkan orang kaya dan terkenal dari seluruh dunia. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang industrialis yang terkenal dari grup Malhotra, yaitu Pak Kailashnath Malhotra. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk datang ke Delhi berkunjung ke istananya yang mewah. Pemirsa, mari kita berkenalan dengan Bapak Kailashnath Malhotra. Salam. Hari ini kami ingin mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh dunia. Kalau bisa kukatakan di hadapan umum, pasti kukatakan. Baiklah, pertama-tama kami ingin tahu tentang keluarga Anda, Pak. Keluargaku sangat besar. Ada seorang putra, seorang menantu, seorang cucu. Bahkan beberapa kerabat yang tinggal bersama kami. Akan kukenalkan mereka pada Anda. Ayo kemarilah. Silakan. Duduklah. Ini adalah putraku Ranjit. Salam. Salam. Dan ini adalah menantu kuasa. Salam. Yang ini adik ipar Ranjit dan istrinya. Mereka adalah stafku. Salam. Mereka semua bekerja di tempatku. Salam. Salam. Pak Malhotra, biasanya dalam keluarga besar selalu ada ketidakcocokan. Apa rahasia kebahagiaan dan ketenangan di keluarga Anda ini? Itu mudah sekali. Bisnisku dijaga oleh putraku dan dibantu oleh adik iparnya. Urusan rumah tangga diurus oleh menantuku dan dibantu oleh Kancan. Iya. Ya, semuanya aku yang mengurus. Maksudku, semua pekerjaan rumah akan kubereskan hanya dengan menelpon. Jangkauanku panjang. Aku tidak sombong. Setiap hari aku bergaul dengan para menteri dan sekretarisnya. Apa yang dikatakan itu benar. Kalau televisinya rusak, dia bukan menelpon montir, tapi langsung ke menteri penerangan. Ya, begitulah dia. Dialah Papu. Dia adalah putra Pak Munim. Sejak kecil dibesarkan di sini. Dia sudah seperti anakku. Terima kasih. Jika kau butuh bantuanku, bilang saja. Aku akan telepon Pak Menteri. Kau tidak usah salah sangka. Itulah kebiasaannya. Oh, begitu. Iya, memang benar. Hei, ada apa ini? Rupanya sedang ada syuting film TV. Iya, iya, iya. Hanya sayang belum ada banditnya. Ayo, silakan. Ini Dr. Balras. Sebenarnya dia adalah sahabatku. Iya. Tapi lebih jahat dari seorang musuh. Minyak, gula, garam, semuanya diawasi. Sedangkan pekerjaan mata-mata diserahkan pada Papu. Jika itu tidak kulakukan, kau pasti sudah jadi almarhum sejak lama. Berterima kasihlah kepadaku, kawan. Kau ini apa-apa? Ya? Kameranya masuk. Iya, benar. Maaf. Kau ini. Baiklah, Pak Malhotra. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Keluarga Anda bahagia. Kehidupan Anda juga sukses. Tapi apakah di hati Anda masih ada keinginan yang dinantikan agar terpenuhi? Aku menunggu seorang pendamping. Apa pada usia seperti ini Anda masih memikirkan pernikahan? Menikah? Itu tidak benar. Aku menantikan cucuku yang akan menjadi mainanku, yang akan menggantikan penopang kayu ini. Dan setelah itu aku akan mengharumkan namaku. Oh, manis sekali. Dan kapan penantian ini akan berakhir? Penantian ini akan berakhir bila cucuku Rats bersedia untuk menikah. Tapi sementara ini dia sedang menghadiri pernikahan temannya. Ayo. Dhamal Punjabi
Meriah sekali. Iya. Wah, bagus juga ya. Iya, tariannya begitu. Permisi. Permisi. Anda? Iya. Anda pandai sekali menari. Anda mau mengatakan sesuatu? Iya. Anak Anda manis sekali. Persis seperti Anda. Terima kasih. Semua orang juga bilang begitu. Jangan, sayang. Baik. Dah. Ini putramu, kakak. Dia bilang apa? Dia? Dia bilang putra Anda manis sekali. Oh, persis seperti Anda. Dia mengira ini putraku. Apa?
Oh ya? Kenapa airnya tidak mau keluar? Masa? Coba. Ada apa ini? Bukannya kerja malah mengobrol. Hah? Ayo kerja. Aduh Kak Papu, kami berdua tidak mengobrol, tapi airnya tidak mau keluar. Kenapa? Ya. Sudah diam. Tidak mau keluar. Halo Papu. Raj. Telepon siapa? Menteri Perairan, karena airnya tidak mau keluar. Panggil tukang ledang saja. Untuk apa panggil tukang ledang? Aku ini kan teman menteri, jadi aku harus panggil menteri itu supaya beres. Permisi. Ya, silakan. Dia itu sama aku sudah seperti saudara sendiri. Ayo, sekarang telepon. Belum ditelepon, sudah keluar airnya. Tidak percuma kan aku dekat dengan menteri? Kenapa mati lagi? Eh, Kak Papu, airnya mati lagi. Memangnya harus berapa kali aku telepon? Aku ini bukan pembantumu. Bu? Raj, kau sudah kembali, nak. Apa kabar, nak? Baik. Bagaimana pernikahan temanmu itu? Kehidupan dia seakan berubah, Bu. Tentu saja berubah. Kau juga akan seperti itu kalau sudah menikah. Yang dikatakan kakak benar. Katakan iya untuk pernikahan. Aku tidak mau terjebak cepat ini. Halo, Raj. Bagaimana kabarmu, nak? Ayah. Semoga panjang umur. Untuk sekali kau datang, cepatlah ke Singapura untuk mencari tahu kenapa kapal kita belum berangkat sampai saat ini. Aku dibuat pusing oleh para dealer itu, nak. Pengusaha, kau ini. Kau ayah yang bagaimana? Anak baru pulang sudah disuruh pergi lagi. Selalu saja kau mengirim dia ke luar negeri. Ayah, aku harus mengirim seseorang ya. Kirim saja orang lain, beres kan? Pankas, kau saja yang pergi. Baiklah, kau kerjakan. Kau sudah bawa kan? Ayo. Tapi kalau tertangkap, tenang saja. Tidak akan ketahuan. Aku melihat kakek dan cucu memberi isyarat. Pasti ada sesuatu. Ayo keluar. Ini satu saja ya, Kek. Iya, hanya satu. Wah, manisan. Ini manis seperti kekasihmu dan lembut seperti kekasihmu. Jangan bersyair, cepat makan. Ini sangat berisiko. Baiklah. Walaupun ditutup, aku masih punya kunci, Master. Apa-apaan ini? Diam-diam makan manisan. Diabetesmu tinggi. Manisan itu berbahaya untuk ayah. Ayah kan dilarang keras oleh dokter makan makanan yang manis. Sudah minum obat, makan manisan. Kalau kami yang makan, kami dimarahi. Aku selalu memikirkan bagaimana cara menyembuhkan penyakit ayah. Sudahlah kalian ini. Melihat aku yang lemah, semuanya ikut-ikutan marah. Tanya dulu kenapa aku disuruh beli manisan. Ayo tanya. Kenapa beli manisan? Karena Rat sudah bilang iya. Bilang iya. Untuk apa? Untuk menikah. Istirahat dulu ya. Aku akan bicara padanya, nanti akan kuceritakan pada kalian. Jangan sekarang ayo. Makan manisan ini. Ayo bawa keluar. Ayo sama-sama. Ayo cepat. Kakek ini bagaimana? Kenapa? Untuk menyelamatkanku, kakek menjebakku. Kau ini cucu yang bagaimana? Untuk menyelamatkan kakek, cucu rela berkorban nyawa. Dan kau menolak untuk menikah. Hah? Dengar nak. Kalau kau tidak menikah, bagaimana keturunan Mahultra akan berjalan? Hah? Kakek. Kehidupan keluarga ini penuh dengan kasih sayang. Satu gadis yang salah akan menghancurkan semua. Kau pikir kakek akan mencarikan gadis sembarangan untukmu apa? Meskipun begitu, aku tidak mau menikah. Maafkan aku, kek. Enak saja bilang maaf. Aku ini kakekmu. Aku mau lihat bagaimana kau tidak mau menikah. Dan aku juga cucu kakek. Ayo buka mulutmu. Bukan berarti aku setuju untuk menikah, kek. Dan manisan ini bebas gula. Makan saja. Selamat pagi. Duduk saja, halo. Nona Bahuka. Hai, tampan. Semakin hari kau semakin tampan saja. Nona Bahuka, sudah berapa kali aku katakan? Iya, sampai sekarang aku memang belum nikah. Seharusnya aku punya anak yang lucu-lucu. Tapi aku belum mau menikah. Tidak apa-apa, aku juga belum menikah. Hai, dengar. Sebelum aku mendapatkan laki-laki tampan sepertimu, terus terang saja, aku tidak akan menikah. Kalau begitu jangan menikah, Nona Bahuka. Oh, iya? Bagaimana? Hei, apa yang kau lihat? Urus pekerjaanmu sana. Halo. Halo, Raj. Aku Dr. Balraj. Iya, Paman. Raj, cepatlah kau ke klinikku karena kakekmu agak sakit. Iya, agak sakit. Bukan agak, tapi banyak. Iya, sakitnya banyak. Tapi tadi pagi tidak apa-apa. Pada usia setua ini, mana bisa dipercaya. Bisa sakit kapan saja. Baiklah, aku akan datang. Iya.
Dia mau datang. Halo? Bu, tadi ada telepon dari paman. Sekarang ada di sini. Tapi setelah memeriksa kakekmu, mereka pergi jalan-jalan. Ada apa pertanyaan paman? Tidak apa-apa, Bu. Sampai nanti. Dah. Dengar, Bal. Kau harus acting yang benar. Hei, kau jangan khawatir, Kailas. Kau kan tahu, pada zaman kampus dulu, aku juara satu berakting. Iya. Kakek, Raj datang. Oh, iya. Ayo, Kailas. Siap. Berpura-pura sakit. Iya. Ya Tuhan, setelah diinjeksi dua kali kau masih saja sakit. Apa yang membuat kau cemas, ha? Tidak perlu cemas, kau masih punya setahun. Semua keinginan bisa dipenuhi. Katakanlah. Ada apa? Katakan saja apa keinginan Anda. Aku hanya punya satu keinginan. Sebelum aku mati, aku ingin melihat cucuku menikah. Tapi Raj tidak sayang pada kakeknya. Karena itu aku ingin sekali. Kailas, bukalah matamu. Raj sudah datang. Raj, di mana kau? Aku di sini, Kay. Wah, tidur di rumah sakit dengan memakai jas. Aku tidur karena keadaan darurat. Dan kalian harus berakting karena juga darurat. Kenapa paman ikut-ikutan? Aku terpaksa. Kakekmu yang menyuruh aku berpura-pura seperti ini. Kakek. Kenapa kakek melakukan ini? Kakek tahu kakek sangat berharga bagiku. Berharga? Hah? Kalau begitu kau turuti aku. Katakan, kapan kau mau melihat gadisnya? Hah? Ayo bilang. Kapan saja kakek mau. Hah? Oh ya? Pria, mereka sudah datang. Silakan Pak Kailas. Ayo mari. Pak Kapur, salam. Pak Kapur, ini cucuku Raj. Salam. Dan Anda pasti kenal dengan Pak Puman. Salam. Iya. Bukankah kita pernah bertemu di pernikahannya Suman? Melihat kalian berdua di sana, aku mengerti situasinya. Karena itu kita yang melamar dia. Kami sudah senang melihat putri Anda, Pak Kapur. Sekarang tinggal Raj yang melihatnya. Ayo nak, mari nak. Salam. Oh iya salam, duduklah. Bagaimana cantikan? Kek, kelihatannya agak tua. Kau ini bagaimana? Aku sudah lihat aktenya. Usianya tidak salah. Kelihatannya kakek melihat akte tanpa kacamata. Hah? Pipinya begitu kerudut. Justru itu tanda kecantikannya. Apa kau lihat senyumnya? Dia cantik sekali. Lebih bagus yang di sebelahnya. Dia sangat manis. Dia sudah punya anak satu. Yang ini kelihatan seperti menyimpan anak. Kau ini bagaimana? Dia kan belum punya anak. Oh iya nak, jika kau ingin bertanya padanya, tanyakan saja. Iya, kalau kamu tanya, tanyakan saja padanya. Pendidikan Anda sampai di mana? Aku hanya lulusan SMP. Kalau dia ini sarjana, dia juga pintar memasak. Semua masakan yang ada di sini adalah masakannya. Berarti dia tidak bisa apa-apa. Dia sudah bisa begitu banyak, mau apa lagi? Kenapa dia tanya pada aku? Dia masih memandangmu, Kak. Bersiap-siaplah, dia akan menanyakan lagi. Apa saja hobi Anda? Badminton, kriket, renang, musik, semua itu adalah hobinya. Dia ini suka sekali memuji orang. Padahal dia sendiri pernah mendapatkan medali dalam kabadi. Kabadi? Sekarang aku ingin tanya satu hal padamu. Apa yang terpenting agar di dalam keluarga itu, supaya keluarga bahagia? Kasih sayang. Walaupun banyak orang atau sedikit. Jika dalam satu rumah saling menyayangi,
rumah itu akan menjadi surga. Wah, pemikiran yang hebat. Apa gunanya tanya pemikiran dia? Tanya pemikirannya. Hah? Untuk apa tanya pemikiran kakak iparnya? Kakak ipar? Maaf Nyonya, putra Anda menangis. Sini sayang, kenapa menangis? Diam ya. Selamat Bakapur. Raj menyukai putri Anda. Kalau begitu tentukan tanggal pernikahannya. Ya, kirimlah manisannya. Ya, ya baik, akan aku kirim nanti. देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा देखा होगा बस तेरा नाम लूं बैठे जो कभी तुझको थाम लूं इस
तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। Paman dokter, cinta dan fotografi itu tidak ada bedanya. Apa maksudnya? Keduanya dibuat dalam kegelapan. Ada-ada saja. Siapa yang memotret retret seperti ini? Iya, Ibu. Bagus. Aku yang memotret retret. Dan waktu aku memotretnya, dia sama sekali tidak tahu. Sepertinya kalian sangat menyukai Swiss. Kenapa aku tidak pindah saja bersama Raj? Apa kau bilang? Mereka tidak boleh kemana-mana. Selama ini Raj dikirim ke luar negeri. Dan sekarang menantuku juga mau dikirim. Saat kau dikirim ke Oxford University, kau menangis tidak karuan. Bagaimana? Harusnya kau bilang padaku, aku akan telepon Menteri Pendidikan dan buka Oxford University di sini. Kau ini macam-macam. Kau belum lahir saat itu. Salah sendiri, kenapa aku belum lahir? Halo. Baiklah, tunggu sebentar. Nanti aku telepon lagi. Sampai nanti. Telepon dari siapa? Sampai kau bicara harus menjauhiku. Raj, kau merahasiakan sesuatu. Katakan pada aku. Kau benar. Tadinya aku mau merahasiakan darimu. Tapi hal seperti ini tidak bisa dirahasiakan. Jika kau tahu ada orang lain yang membagi cintaku, apa yang akan kau lakukan? Aku akan bunuh diri. Raj, apa benar kau mencintai orang lain? Bukan sekarang, tapi akan aku mulai. Apa? Paman dokter yang telepon, hasilnya positif. Pria, kau akan jadi ibu. Apa? Aku akan jadi kakek lagi. Aku tidak percaya. Semoga panjang umur, Bansi. Iya, Tuan. Bagikan ini pada fakir miskin ya, sangat cepat. Menantu, Asa. Iya, ya. Selamat ya.
Kau akan menjadi nenek dan aku akan menjadi kakek. Hari ini aku bahagia sekali. Terima kasih Tuhan. Ayo tuh. Selamat nak. Semoga kalian panjang umur. Semoga Ranjit. Kalian rukun selalu. Ada apa ya? Ranjit, kau akan dapat kedudukanku. Benar. Kau akan jadi kakek dan aku jadi kakek lagi. Selamat ayah, selamat. Papu, aku akan menjadi paman lagi. Dan aku akan menjadi papu lagi. Hei Kaila, selamat, selamat. Selamat. Sekarang kau akan ingat diriku. Ya, ya, hari ini aku yang membawa manisan. Aku akan membuka manisan ini. Aku akan memakannya dan kau pun boleh memakannya. Tidak, Balraj. Aku berhenti makan manisan. Karena sekarang aku ingin hidup. Aku tidak membutuhkan ini lagi. Mengganti tokatku akan datang. Aku akan melakukan semua yang pernah kau suruh padaku. Kriket, tenis, jogging. Iya. Yeah. Jodoh, lihat. Hari ini pertama kalinya aku lihat Tuan jalan-jalan tanpa tongkat. Iya, itu semua kan berkat menantu. Iya. Oh ya, kek. Saat aku tahu bahwa lamarannya datang dari keluarga Anda, aku merasa takut sekali. Kenapa? Soalnya aku pernah melihat foto Anda di surat kabar. Aku pikir orang yang punya kumis sebesar ini, sifatnya itu pasti sangat keras. Dan aku harus hidup dengan memakai selendang. Tapi sesampainya aku di sini, aku baru tahu kalau Anda itu orangnya sangat modern, berbeda dengan yang kupikirkan. Sampai aku merasa kau adalah kakekku sendiri. Ibu, lihat. Kali ini panen mangga kita banyak sekali. Satu pohon 100 mangga. Kau menghitung mangga atau memetik mangga? Ya, memetik mangga. Sudah, jangan bertengkar terus. Ayo kerja. Yang ini untuk Pak Sharma, taruh di keranjang yang itu. Dan yang ini untuk Dokter Kupa, taruh di keranjang sana ya. Ayo cepat. Ini. Kau itu bawa apa? Kau jangan mengangkat yang berat-berat. Sudah berapa kali ibu bilang kau sedang hamil. Jangan ya. Oh iya, mangga mudanya mana? Hei, kok pagi-pagi sekali mau pergi kemana? Mau belanja. Untuk siapa? Maharana Pratap. Apa? Bukan, maksudku foto Maharana Pratap. Kenapa? Dengar, seorang ibu mengandung 6 bulan. Bila melihat foto seseorang, sifatnya akan menurun pada bayinya. Ini dia, foto Maharana Pratap. Jika digantung di kamar pria, bayinya akan menjadi pemberani seperti Maharana Pratap. Kau ini benar-benar sudah gila. Jika anaknya seperti Maharana Pratap, maka sepanjang hidup anak ini akan terlantar di hutan dengan membawa tombak. Kita harus menjadikan anak ini pemain kriket. Hei, apa gunanya menjadi pemain kriket? Lebih baik anak itu sekolah yang benar, supaya nanti dia akan menjadi menteri, ya kan? Itu lebih bagus. Menteri yang hebat. Menteri... Kenapa? Kau sedang tidur? Tidak, aku sedang berpikir. Foto menteri apa yang akan dipajang? Maaf, masalah kalian bisa diatasi. Apa? Pasang saja foto bintang film. Dia bisa sebagai pemain kriket, dia bisa sebagai menteri, dia bisa sebagai Maharana Pratap. Betul kan? Mudah sekali masalah kalian ini. Bisa dipecahkan. Lebih baik kamu diam. Lebih baik foto menteri. Maharana. Maharana. Sudah. Kenapa kalian yang ribut? Tanya dulu pada pria, foto siapa yang akan dia pajang. Beres kan? Iya. Ayo pria, siapa? Cinta dulu, kakak. Kenapa kalian harus cemas seperti itu? Aku sudah memasang foto pilihanku. Siapa? Thank you.
Bolanya. Ya. Ayo, Babu. Ayo. Ayo lempar lagi. Alas. Babu. Lempar yang kuat, Babu. Ayo, Babu, lempar bolanya. Ayo. Masih tangkap. Tangkap. Hei, tangkap bolanya. Ayo. Aduh. Sial. Aduh, Bansi. Out. Mana bisa out, Kay? Itu safe. Sekali bilang out, out. Tidak bisa, Ken. Itu curang, Bu. Tidak adil, Kak. Curang. Anak muda, ini aturan keluarga kita. Yang keluar dari lapangan berarti out. Sini pemukulnya. Bilang saja kalau memukul bola. Iya, aku memukul. Hei, kau ini bagaimana? Itu bukan out. Sudah, biar saja. Paling out sekali pukul. Ayo, kita mulai lagi. Ayo. Ayo lempar. Ayo, cepat lempar. Kenapa lemparnya begitu cepat? Aku kan belum siap. Pokoknya tidak out. Apa? Bilang kakek out. Tidak out. Tidak out. Tidak bisa. Bolanya keluar. Iya, tadi bolanya keluar. Ayo, nanti dulu. Hei, stop. Out. Ya. Apa-apaan kau ini? Kau teman atau pengkhianat? Kita kan sudah sama-sama janji. Bagaimana mereka mengeroyokku, jadi aku terpaksa mengatakan out. Apanya yang out? Tadi itu masuk. Aku tidak terima. Tapi, pokoknya tadi, aku akan laporkan pada menteri olahraga. Jangan. Aku tidak mau mukul. Sekarang giliranku. Ayo, siap. Wanita tidak boleh main. Ayo, Nana. Siap. Ayo, jalan. Giliranmu. Lempar. Hiya. Main bola begitu. Bukan begitu. Caranya begini, Nona, main bola. Baik, aku ulangi lagi. Ulangi. Ayo. Ayo. Berhasil. Ayo. Ayo terus. Terus. Ayo. Ya, bagus. Ayo. Aku tidak mengerti. Sudah 2 jam, belum ada yang memberi kabar. Balras pun masuk, sampai sekarang belum keluar. Bagaimana, Paman? Semuanya baik-baik saja, kan? Dia mengalami keguguran. Bayinya meninggal karena benturan. Pria bagaimana? Pria tidak apa-apa, masa kritisnya sudah berlalu. Terima kasih banyak, ya Tuhan. Menantu kami sehat-sehat saja. Bisa kami bertemu dengannya? Tidak bisa. Dia sedang istirahat karena disuntik tidur. Sebaiknya jangan diganggu selama 7 jam. Jadi sebaiknya kalian pulang saja. Sejak kejadian itu, kita tidak bisa duduk dengan tenang, kan? Jadi beristirahatlah. Kalian semua pergi saja. Biar ibu yang di sini. Tidak, Bibi. Biarkan kami di sini berdua. Bu, aku saja di sini. Tapi, Raj. Bu, begitu pria siuman, aku akan menelpon. Baiklah, kalian pulang saja. Ayo pulanglah. Bagi seorang ibu, kehilangan anak merupakan derita besar. Kau jagalah pria. Iya, Kak.
Tuan Maholtra, Anda diminta dokter untuk menemuinya. Tunggu sebentar, nanti aku kembali. Oh, Raj, masuklah. Raj, aku telah merahasiakan satu hal dari kalian. Rahasia apa? Saat kecelakaan itu, kandungan pria pecah. Hancur secara total. Agar racunnya tidak menyebar ke tubuhnya, para dokter terpaksa mengangkat kandungannya. Karena itu pria tidak akan bisa menjadi ibu lagi. Teknologi modern pun tidak akan berguna untuk menolongnya. Jadi kau harus merahasiakan hal ini dari keluargamu. Jika kakekmu tahu hal ini, dia akan shock. Dia sudah kena serangan jantung 2 kali. Dan yang 3 kalinya tidak akan bisa membuat dia hidup. Bagaimana dengan pria? Satu cara. Kita tidak boleh bersedih. Anak-anak sudah datang. Aku tidak mau ada tangis-tangisan lagi. Semuanya harus terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Ya. Lakukan pekerjaan kalian masing-masing. Oh, ayo masuk anak-anak. Usia menantuku panjang sekali. Baru kusebut namanya kau sudah datang. Salam, Kek. Panjang umur ya, Nak. Lu lihat, Nak. Dalam setahun tawa anak akan menghiasi rumah ini. Semoga bahagia. Dan kau bisa punya banyak anak. Sudahlah, apa yang sudah terjadi tidak perlu disesali lagi. Lebih baik kau banyak berdoa dan minta pada Tuhan agar dia bisa memberimu anak lagi. Pria, keguguran itu hal biasa. Temanku juga pernah mengalaminya. Bahkan sekarang dia sudah punya anak 4. Apa? Pada zaman KB temanmu punya anak 4? Papu, tolong kau laporkan ke kantor polisi. Polisi, ya. Aku akan laporkan Menteri Perkabian supaya dia dijebloskan ke penjara. Menteri Perkabian itu akan dipenjara. Bagaimana kalau telepon Perdana Menteri saja? Itu yang terbaik. Perdana Menteri? Diam, aku bisa telepon Saddam Hussein kalau aku mau. Apa-apaan ini? Semuanya pusing sendiri. Tidak ada yang memperhatikan pria. Dia akan baru pulang dari rumah sakit. Iya, Nak. Lebih baik kau istirahat saja. Ibu membuat makanan kesukaanmu. Ayo semua, kita makan sama-sama. Mana Papu? Apa dia tidak mau kerja? Iya. Pria, soal itu bagaimana? Kau istirahat saja di kamarmu ya. Raj, ajak dia. Ada apa? Kau lihat di mata keluargamu. Mereka semua punya harapan. Suatu hari nanti, aku akan memberi pewaris pada mereka. Tapi suatu hari nanti juga, mereka akan tahu bahwa kita menipu mereka. Lalu bagaimana? Kau jangan mencemaskan itu. Aku pikir, kita akan mengambil seorang anak asuh.
Dengar, bukankah Ayah suka bilang sebaiknya kita keluar negeri? Kalau mau, kita akan pergi 1-2 tahun dan mengambil anak asuh di sana. Dan aku akan bicara pada paman dokter. Kita tidak punya jalan lain. Kakek. Marina. Salam, Kak. Iya, salam. Sudahlah. Kakek habis menangis. Oh, tidak. Air mata ini air mata bahagia. Tadi waktu baca koran kakek ketiduran. Kakek mimpi yang indah sekali. Kalau aku sudah jadi kakek yang sesungguhnya, kakek melihat cucu kakek main di pangkuan dan tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Persis seperti Rats, matanya sama, senyumnya sama. Begitu kakek mau menciumnya, dia malah menarik kumis kakek ini. Begitulah karena senang ada air mata. Kau tahu nak, mimpi pagi hari selalu dianggap benar. Semoga. Terima kasih, sayang. Raj, jika aku minta sesuatu, apa kau akan memberikannya? Untuk apa minta? Semuanya milikmu. Dan yang menjadi milikku, apa boleh kuberikan pada orang lain? Boleh saja. Apa susahnya? Aku minta kau menikah lagi. Apa? Hari ini kakek bermimpi persis seperti dirimu, raja yang kecil sedang bermain di pangkuannya. Dia ingin darahmu, bukan darah orang lain. Coba kau katakan, jika kita mengambil anak angkat dan mengatakan itu adalah darahnya, kita tidak bisa permainkan perasaannya. Akulah yang tidak sempurna. Aku tidak bisa menjadi ibu, tapi kau bisa menjadi ayah. Ayolah, Raj, aku mohon. Jika aku yang mengalami kecelakaan dan kejadian ini menimpaku, apa kau mau menikah lagi? Dengar. Semua akan baik-baik saja. Aku menyayangimu. Ya, Priya. Raj, aku ingin bertemu denganmu sekarang. Ada apa? Aku tidak bisa bicara di telepon. Begini saja, aku tunggu kau di main gate ya. Baiklah, aku ke sana. Ada apa kenapa menyuruh ke sini? Baca berita ini. Maksudmu bayi tabung? Bukan, keluarga kita sangat terkenal. Masalah bayi tabung tidak akan bisa disembunyikan. Itu berarti kau ingin aku... Iya, Raj. Jika kita bisa memperoleh seorang gadis yang mau melahirkan anak kita. Dengar. Jika aku mau anak dari wanita lain, aku tidak akan menolak untuk menikah. Dan tidak akan bicara soal anak angkat. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak mau membagi cintaku. Raj, penderitaan diperoleh dengan gratis. Tapi kebahagiaan harus ditebus demi anak kita. Aku rela jika aku harus membagi cintamu dengan wanita lain. Pria, jika aku menurutimu, di mana kita temukan wanita itu? Jika aku ditakdirkan sebagai ibu, kita pasti akan menemukannya. Hai, tampan.
Dinda akan rapat dengan Pak Ajay Sharma di ruang pertemuan. Apa dia bisa membantuku? Ini tiket untuk pergi ke Mumbai. Ada apa? Kok kelihatannya cemas? Tidak, Nona Pakua. Duduklah. Ada masalah sedikit. Katakan saja masalahmu. Aku akan membereskan semuanya. Masalahku tidak akan beres dengan cepat. Paling sedikit perlu waktu 9 bulan. Apa? Iya. Aku punya teman. Dia perlu seorang gadis. Oh iya? Apa dia juga tampan sepertimu? Iya, dia tampan, kaya, dan mau memberi apa saja. Hebat. Rumah, mobil, villa, semuanya. Tapi dia perlu seorang anak. Perintahkan saja dia suruh menikah dulu. Setelah itu, baru aku akan memberikan dia anak yang banyak. Masalahnya dia sudah menikah dan tidak mau menikah lagi. Apa? Mau anak tanpa menikah? Apa jadi masalah? Omong kosong. Kau ini salah sangka padaku. Memangnya aku gadis sembarangan? Tidak, Nona Pakuha. Anda salah sangka. Aku bukan pemuda seperti itu. Aku hanya mendiskusikan masalah temanku dengan Anda. Aku tidak mau tahu tentang temanmu dan segala yang dimilikinya. Dan segala milikku hanya akan kuserahkan pada suamiku. Mengerti? Terima kasih. Ku ucapkan selamat, Raj. Tadinya aku mengira kita hanya sebatas teman. Tapi lebih dari itu, kita menjadi mitra usaha. Terima kasih. Nona Kapoor? Terima kasih, Pak. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat pada Pak Raj Malhotra dan Pak Ajay Sharma. Ini hal yang paling membahagiakan, bahwa semua produk Raj Malhotra akan dipasarkan oleh perusahaan Ajay Sharma di Eropa dan juga di seluruh dunia. Dan produk mana yang akan di-launching lebih dahulu? Kami mohon kepada Pak Raj untuk menjelaskannya kepada kami di sini. Kira-kira produk apa saja dari perusahaan Bapak yang akan diekspor ke negara Eropa? Apa dia bisa membantu? Pak Raj, saya mengerti masalah Anda. Saya bisa membantu. Tentunya kalau Pak Raj bersedia dibantu. Terima kasih. Anda baik sekali. Ini kehormatan bagi saya. Pria akan senang mendengar ini. Raj, Nona Kapoor bertanya tentang produkmu. Iya, Pak. Saya bertanya tentang produk mana yang akan di-launching terlebih dahulu. Maaf. Sebenarnya pikiranku di tempat lain. Bisakah kita rapat lain kali saja? Oh, kenapa tidak? Sebenarnya saat ini aku merindukan istriku. Selamat siang. Permisi. Sampai nanti, temanku. Iya. Ayo.
Залови-ка вон того птенчика. Герой, идем со мной. Нет, нет, я больше здесь не останусь, я не хочу. Mau memberi atau ku ambil? Jangan sentuh aku. Ayo serahkan. Ambil. Nah, ini komisimu. Hei Mina, ayo pergi. Aku juga mau pergi. Ya ini banci. Ayo. Wijanti tadi telepon aku, katanya kau akan datang. Katakan apa perlumu. Dia tidak bilang. Hei, Madubala. Mau ikut tidak? Hei, Jingga. Pergi sana. Ah, sombong sekali. Biar saja. Bagaimana? Sepertinya kita tidak bisa bicara di tempat seperti ini. Boleh bicara di luar? Boleh saja, tapi tarifnya lebih mahal. Baiklah. Ayo. Ayo. Wah, kenapa kita kesini? Ke Candi saja. Di sana murah sekali. Selain kamar, sabun, handuk, bir, semuanya gratis. Kamarku ada di sini. Oh, kelihatannya kok banyak uang ya? Kau ke lift, aku ambil kunci dulu ya. Selamat sore. Sore. Sinarku ini kenapa sih lepas terus? Ada apa, ha? Kenapa tertawa? Baru pasang gigi ya? Dasar gendut. Ayo. Sorry, Pak. Sorry. Tunggu dulu. Jangan beri dia tip. Nona sangat baik sekali. Oh, ya? Baik juga kau, ya? Sudahlah. Ambil ini. Terima kasih, Pak. Gendut, separuhnya untukku, ya? Silakan, silakan, Pak. Iya. Ayo. Sudah dengar, katanya di hotel-hotel mewah kamarnya besar-besar. Tapi kamar ini benar-benar besar. Ada TV-nya juga.
Punyamu ya, Tuan? Bukan, milik hotel. Mau lihat? Itu HP-mu? Bukan, ini remote control TV. Madubara. Tuan, aku sampai lupa. Tenang dulu, bukan itu. Kenapa? Malas ya? Bukan, aku mau bicara denganmu. Untuk itu kau harus bayar dobel. Aku cuma bercanda, Tuan. Duduklah. Ayo duduk. Aku tidak akan minta lebih darimu. Jika aku keluar, aku suka minta bayaran tinggi, sekitar 800 ribu. Tapi kau bawa aku ke tempat bagus. Kau bicara dengan sopan dan kelihatan tampan. Jadi kau harus bayar tinggi. 1 juta. Baiklah, katakan saja. Berapa kalau untuk 1 minggu? 3 juta. Untuk 1 bulan? Kau sangat menyukai aku ya. Aku juga senang padamu. Baiklah, berikan 15 juta untuk sebulan. 1 tahun? 1 tahun? Pasti banyak sekali. Aku sendiri tidak bisa menghitung. Mungkin 15, 30, 20... berapa itu ya? Aku tidak tahu. Berapa itu? 100 juta. 100 juta? Wah, aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Tuan, aku tidak mau bekerja yang aneh-aneh. Kau tidak menyuruh aku main di film porno, kan? Jangan khawatir. Aku sudah berkeluarga. Aku sangat sayang pada istriku. Kelihatan jelas. Kami punya segalanya. Hanya tidak punya anak. Aku perlu seorang anak darimu. Anak? Apa? Istrimu tidak bisa punya anak ya? Maaf, tapi ini lucu sekali. Kenapa kau datang padaku? Karena aku perlu seorang anak darimu. Aku bersedia memberi uang, berapa saja yang kau minta. Berani berapa? Mungkin sampai 200 juta. Halo, 200 juta. Ada apa? Kok tidak apa-apa kan? 200 juta. Ada apa? Baiklah, aku akan memberimu anak. Dan sebagai gantinya, kau akan memberi 200 juta pada aku, kan? Tuan, kau tidak akan meninggalkanku di tengah jalan, kan? Aku bisa membayarmu sekarang. Tidak usah, aku percaya padamu. Tapi jika anak dari pelacur seperti aku kau berikan kepada istrimu nanti, apa kata orang? Mereka akan bicara jika tahu. Begitu. Berarti ini diam-diam ya. Uangku. Aneh ya, Tuan. Selama ini aku bekerja untuk mengisi perut, tapi kini justru perutku yang menghasilkan uang. Tapi ingat ya, Tuan, aku punya prinsip. Aku tidak mau berciuman di bibir. Itu prinsip yang aku pegang selama ini. Setuju? Baiklah. 200 juta. Halo? Pria. Hai, aku sudah menunggu teleponmu. Oh ya. Gadis ini yang akan memberi anak pada kita. Aku sudah menemukannya. Sungguh? Iya. Aku yakin. Dia pasti seperti malaikat. Sampai dia bersedia membantu kita. Aku kaya. Dia baik. Tapi pria. Aku mengerti. Dia miskin. Iya kan? Pria dia. Dia sopan. Itu saja sudah cukup bagi kita. Aku kaya. Aku menyayangimu, pria. Aku juga. Dah. Dengar, besok beli baju yang sopan untukmu. Ini 1 juta. Yeay! Belilah baju yang bisa menutup tubuhmu. Kenapa?
Memangnya kau tidak suka dengan tubuhku ini? Suka, tapi lebih bagus ditutup saja. Baiklah. Bilang pada keluargamu, kau bersamaku untuk 1 tahun. Aku tidak punya siapa-siapa, hanya punya dirimu. Hanya kau saja yang ada. Sekarang lebih baik pergi tidur. Ayolah, aku sudah siap. Aku sudah lelah. Kau tidur di sini, aku tidur di sana. Apa? Kau tidur di sini, aku tidur di sana. Jangan begitu, aku minta 100 juta. Tidak, dengan segera. Nanti pasti ayo, kau mendapatkannya. Sekarang tidur saja. Entah kapan aku bisa dapat uang itu. Nona, berapa harganya? Ini sudah dipesan. Jadi aku tidak bisa membelinya. Itu bukan untuk Anda. Kenapa? Kainnya jelek atau warnanya luntur? Anda tidak akan mampu membelinya. Kau bicara apa? Coba lihat ini, aku punya uang. Nona, tolong keluar. Kenapa aku harus keluar? Aku punya uang, aku mau beli baju. Tolong keluar dari sini. Aku bilang keluar. Begitu ya? Kenapa kau melotot kepadaku? Dasar tua bangka, kau kira siapa aku? Aku bisa membeli tokomu. Hanya toko seperti ini, aku mampu membelinya. Jangan seenaknya. Jangan bicara sembarangan, Nona. Hanya orang-orang yang terhormat yang kesini. Silakan keluar. Dasar tua bangka, memangnya uang orang kaya itu berbeda dengan uangku? Penjaga. Siapa? Hei, jangan sentuh aku. Kau kira aku orang sembarangan, ya? Dengar, tua bangka, kau tidak akan kulepaskan. Ingat, kau tidak akan kulepaskan. Kau memang punya toko yang sebesar ini, tapi kau tidak punya sopan santun sama sekali. Dasar orang tua judes. Hei, minggir. Minggir semua. Minggir. Dia berani-beraninya mengusir aku. Enak saja. Permisi, Nona. Ada apa? Anda mau ke mana? Aku mau ke atas, ke kamarku. Memangnya ada apa? Dengar, Nona. Aku general manager di sini. Anda mau ketemu siapa? Tentu saja dengan tuanku. Tuan yang mana? Tuan yang matanya besar dan juga tampan. Yang kemarin malam mengajakku ke sini. Kamarnya di atas. Nomornya? Aku tidak ingat nomor kamarnya. Pokoknya di atas, kamarnya menghadap ke laut. Banyak kamar yang menghadap ke laut, Nona. Ikut aku tunjukkan. Tunggu, ayo. Nona, Anda tidak boleh ke atas. Hei, botak, kau jangan macam-macam ya. Kalau tuanku tahu, kau bisa dipecat nanti. Nona, Anda harus keluar dari sini. Gadis seperti Anda tidak boleh masuk ke hotel ini. Lepaskan keluar. Aku, cepat lepaskan. Keluar. Pokoknya lepaskan keluar. Gedut-gedut, sini. Apa kau kenal? Katakan padanya, kemarin malam aku kemari bersama tuanku, kan? Kau kenal dia? Iya, Pak. Bagaimana tidak kenal, dia yang mengantarku. Pak, dia bersama Raj Malhotra. Raj Malhotra? Permisi, Nona. Soalnya kemarin aku bukan yang bertugas, jadi ada kesalahan kecil saja, Nona. Aku yakin Anda akan memaafkan kesalahan kecilku, ya. Anda jangan ceritakan ini pada Tuan Raj, ya. Percayalah, Nona. Maksudmu Raj yang mana? Raj Malhotra, yang bawa Anda, Nona. Oh, jadi si tampan itu Raj Malhotra, ya? Iya. Kenapa mau ikut denganku? Tidak. Lihat apa? Aku bodoh sekali. Di pasaran internasional, produk pertama yang akan dilancing adalah makanan ibu hamil. Mitraku, Ajay Sharma, yang akan bekerja sama, juga akan mempromosikan produk ini melalui perusahaan Amerika. Dan apapun yang diperlukan akan aku tangani. Ya, bagus sekali. Silakan, Pak Sina. Menurut informasi, produk kita bisa dipasarkan di Amerika. Tuan. Sini. Sini, Tuan. Permisi. Tuan, uang yang kau berikan padaku tidak bisa aku gunakan, semuanya sia-sia. Penjualnya tidak mau menjual pakaian itu kepada gadis seperti suaranya. Aku diusir dan dihina tadi, aku suruh pergi keluar. Kau ke atas, nanti aku menyusul. Tidak, aku mau makan bersamamu. Kau pesan di atas saja. Kau bisa makan dengan mereka, tapi tidak mau makan denganku. Kau tidak adil. Siapa dia? Maafkan semuanya. Maaf. Tak masalah. Silakan, Pak Sina. Iya, Pak. Menurut laporan, produk kita sangat laku di Amerika. Siapa dia? Untuk itu, dia kita teman. Akan mengekspornya lebih besar lagi. Memang teman? Atau itu, sekedar iseng? Kita juga akan mengekspornya ke negara dia lain. Ya, gadis baik-baik. Iya, aku tahu itu. Tapi, dia berdagang, kan? Siapa yang tidak berdagang? Aku berdagang. Kau pun berdagang. Sama saja. Ya, benar.
Kenapa kau ke bawah? Ada keperluan apa hingga kau mengganggu pertemuanku? Kalau kau malu denganku, kenapa tidak kau larang saja aku turun ke bawah? Kurung saja aku di kamar mandi. Orang itu juga menghina aku. Katanya aku tidak pantas membeli baju di sana. Aku tidak mau kesal pada makanan. Kau mau ini? Ambil sendiri di sana. Aku tidak mau. Orang yang mana? Yang punya toko besar di ujung jalan sana. Dia bilang apa? Sudah aku bilang. Dia menghina aku. Sekarang kau juga begitu. Maaf. Aku lupa. Kau dari dunia lain. Bukan aku yang datang. Kau yang menarik aku ke dunia ini. Jangan pakai itu. Pakai ini. Pegang ini. Ayo ikut aku. Kemana? Beli baju dari toko itu. Aku tidak mau ke sana. Madubala. Nona Madubala. Ada apa? Baru pertama kali ini ada orang yang bicara dengan sopan pada aku. Ayo pergi. Ayo. Kerja yang teliti. Baik, ya. Kau kesini lagi. Aku yang mengajaknya. Anda? Aku Raja Maholtra. Raj Maholtra? Oh, Pak Maholtra. Anda datang untuk belanja di toko kami ya. Kami sangat senang sekali, Pak. Bukan aku yang mau belanja, tapi dia. Dia bersama Anda? Oh, iya, baiklah. Jesse, Shirna, Rita, tolong layani anak ini. Tidak, Anda yang melayaninya. Oh, ayolah. Begitu ya. Mari. Silakan, Nona. Silakan. Mari. Yang ini, Nona. Silakan, Nona. Silakan. Aku tidak mau. Ini, Nona. Minumlah. Barang toko kami sangat bagus, Nona. Anda pasti puas, Nona. Tolong bawakan gaun yang lainnya. Kenapa tidak kau saja yang mengambil? Aku mau kau yang mengambilkan. Iya. Kalau yang ini, Nona? Ini, Nona. Ini. Cobalah. Ini bagus sekali, Nona. Yang ini bagaimana? Ini juga bagus. Mungkin. Tadinya aku mau beli semua di toko Anda. Tapi di sini. Kalau yang ini? Tidak ada barang yang cocok untuk dia. Sepertinya kita harus pergi dari sini, Madu. Ayo kita cari toko lain. Ayo. Maaf. Sepertinya kau suka cepat marah. Minum minuman dingin ya. Permisi. Dadah. Lain kali jangan begitu. Aduh, apa yang kau lakukan? Merokok tidak baik bagi kesehatan. Ya sudah. Itu juga. Ini kan cuma satu botol kecil. Botol kecil membuat lubang besar di liver. Jerawat. Ingat, jangan sampai istriku tahu siapa kau sebenarnya. Kau janji? Baiklah. Saja. Hanya wanita yang bisa mengerti wanita lain, kan? Begitu? Iya, begitu. Tapi usahakan lebih lembut lagi. Bisa kulakukan. Tapi kapan ketemu nyonya pria? Besok kita ke Swiss. Nanti kau akan bertemu di bandara. Setuju? Sekarang lebih baik kau berlatih berbicara dengan lembut. Ya, berlatihlah. Baiklah. Seorang wanita mengerti penderitaan wanita lain. Bisa, kan? Ayo. Salam. Semoga panjang umurmu. Sering-sering telepon dan jaga dirimu ya. Semoga berhasil, nak. Aku sudah telepon kantor di sini dan mereka akan menjemput kalian. Hati-hati di jalannya, nak ya. Selamat jalan. Apa perlu aku telepon menteri perhubungan? Pria, kemari. Simpan ini.
Kalau ada kabar baik, jangan lupa ikatkan itu. Itu akan melindungi sang bayi, ya? Iya, Bu. Semoga panjang, Bu. Hati-hati, ya. Oh, jangan khawatir. Aku akan mengurus segalanya di sini. Terima kasih, Pak. Semoga berhasil. Aku pergi dulu, ya. Kalau ada apa-apa, pokoknya tinggal telepon saja. Baik. Jaga dia baik-baik. Iya. Kau harus tegar, nak. Baik. Selamat jalan. Dah. Selamat jalan. Dah. Hati-hati, ya. Dah. Selamat jalan. Dadah. Raj, di mana dia? Aku menyuruhnya bertemu di sini. Bilang apa padamu? Jasamu sangat besar, sampai aku tidak tahu harus mengatakan apa. Tidak apa-apa, hanya wanita yang bisa mengerti penderitaan wanita lain. Pria. Halo. Selamat datang di Swiss. Halo, Raj. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Ini Madu. Dia satu pesawat dengan kami. Dia tinggal di sini. Oh ya, apa kabar? Kebetulan sekali aku menelpon ayahmu. Katanya kalian mau datang. Jadi aku menjemput kalian. Dulu kalian datang untuk berbulan madu. Jadi aku tidak bisa mengganggu kalian. Tetapi kali ini, kalian harus tinggal bersama kami. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Kali ini pun tidak bisa. Karena kantor dekat dari rumah. Dan urusannya banyak sekali. Sayang. Baiklah. Tetapi ingat. Pada Naprati nanti, kalian harus datang. Karena aku membuat syukuran, dan kalian harus datang. Tidak bisa tidak. Ayo, bisa. Mari. Hai, ayo, tantar. Ayo, cepat. Ayo. Madu, inilah rumah kita. Kita akan tinggal di sini. Wah, sebuah rumah di tengah taman. Ini hebat sekali. Apa ya bahasa Inggrisnya? A house? Benar kan? Let's go, come on. Pak Guru, Anda yang mengajarkannya? Sudah aku usahakan. Tidak apa-apa, sisanya biar aku. Mari, Madu. Bagaimana, kau suka rumahnya? Ini kamarku. Dan ini kamarmu. Sini, biar aku bantu. Dengar, jangan panggil aku Nyonya, panggil aku Pria. Mana mungkin, bagaimana bisa aku memanggil namamu? Seperti aku menyebut namamu. Di sini tidak ada tuan ataupun Nyonya, ya? Wah, kolam renangnya besar sekali. Anda bisa berenang kapan saja Anda mau. Kalau kau senang, kau saja yang tinggal di sini. Biar aku yang pindah ke kamarmu. Kau mau? Setuju. Aku mau ambil barang-barangku dulu. Madu menyukai kamar ini, jadi aku berikan saja. Aku akan tinggal di kamar tamu. Kita sudah lihat kamar ini. Sekarang kita lihat kamar tamu. Ayo, kita ke sana. Ayo. Jangan begini. Aku akan membawamu ke sana. Seperti pertama kali aku membawamu ke kamar ini. Ayo.
sayur, baju, sandal, semua ada di satu toko. Iya, dengar, kau boleh ambil apa saja yang kau mau ya. Baik. Perhatian, karena akan ada hujan salju, maka toko akan ditutup dalam setengah jam. Terima kasih. Dengar, Madi. Baru saja ada pengumuman, akan ada hujan salju, dan semua jalan akan ditutup. Racik mau menjemput kita, tapi kau harus melakukan satu hal. Bagaimana, Madu? Kau sudah mengerti? Kau membeli makanan untuk satu tahun. Mana pria? Masih belanja? Tidak, dia sudah pergi sejam yang lalu. Apa? Apa dia tidak tahu akan ada hujan salju? Katanya padaku, dia mau membeli barang-barang di dekat rumah. Sekarang pasti dia sudah sampai rumah. Jangan khawatir. Ayolah, taruh trolinya di sana. Ayo. Di sebelah sana. Halo. Halo. Maaf, aku butuh bantuan Anda. Apa ada wanita India bernama Priya di toko Anda? Maaf, Pak. Tokonya sudah tutup. Tidak ada orang di sini. Terima kasih. Madu, angkat teleponnya. Halo? Ya, Priya? Kau di mana? Di gereja. Tunggu di sana, aku akan jemput. Kau tidak akan bisa datang. Sekarang sedang ada hujan salju. Semua jalanan juga ditutup. Tapi kau tidak usah khawatir. Begitu jalannya terbuka, aku akan langsung pulang. Kau yang menutup jalan, kan? Anggap saja begitu. Dengar, kalau kalian tidak sendirian, bagaimana mungkin kesepian kita berdua akan hilang? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Sangat mencintai istriku. Aku...
Ada kabar gembira untuk Anda. Dia hamil. Selamat. Selamat, pria. Kau akan jadi ibu. Jadi seorang ibu. 200 juta. 200 juta. Selamat ya, Rats. Selamat. Kau harus restui menantuku. Iya. Dan kau harus langsung pulang ya, nak. Pulang kemari. Tidak bisa, Kek. Kata dokter, pria tidak boleh naik pesawat lama-lama. Ah, ya sudah. Kalau begitu kau tidak usah datang. Jangan bawa menantu. Tapi jaga menantu dengan baik-baik ya. Kek, apa yang... Bicara dengan ibu ya. Halo, Rats. Iya, Bu. Selamat ya, nak. Semoga panjang umur. Mana pria? Ibu mau bicara. Cepat berikan padanya. Tidak mau. Sebentar saja ya. Halo, Bu. Halo, nak. Semoga kau panjang umur. Dan ingat, berat. Dan bunga cuci yang ibu berikan, pakai di tanganmu. Jangan lupa itu ya. Harus dipakai. Ya? Iya, iya. Halo. Halo, nak. Pesan ayah. Ikuti semua yang diperintahkan oleh dokter ya, nak ya. Iya, iya. Dan jaga menantuku ya. Baiklah. Semoga berhasil, nak. Sampai jumpa lagi. Kita pada tutup. Aku bahagia sekali. Suci dari pemujaan. Ibu mertua yang memberikannya padaku. Oh. Kau harus memakai ini ya. Semoga ini akan melindungi bayi kita. Thank you.
ये मौसम क्या संदेश लाया है कोई बता दे कोई बताए ना ये मैं जानूं या तू जाने इस बात को कोई क्या जाने ओ तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे Priya, ya, lihat, sudah 3 bulan, tapi perutku belum juga kelihatan gendut. Madu, bukannya 3 bulan, 5 atau 6 bulan baru kelihatan. Waktu aku hamil juga aku merasa begitu, sama seperti kau. Tapi mertuaku menjelaskan semuanya. Mertua? Menyeramkan, mertua kan jahat. Tidak, mertuaku tidak seperti itu. Mereka baik sekali, mereka juga sayang padaku. Apalagi kakek. Beliau tidak menganggap aku sebagai menantu, tapi sebagai cucu. Ah, di keluargamu ada siapa lagi? Ada paman dokter, dia teman baiknya kakek. Ada paman, ada bibi, dan satu lagi ada Kak Popu. Relasi mereka begitu tinggi. Sampai kalau ada telepon yang rusak, bukannya memanggil tukang, malah menelpon Menteri Telekomunikasi. Kalau kau bertemu dengannya, kau pasti akan bingung. Tapi aku yakin kau akan menyukainya. Di rumah mertuamu pasti menyenangkan. Di sana pasti waktu terasa berjalan dengan lambat. Dulu memang begitu. Tapi sejak... Tapi masa-masa itu akan kembali. Semua berkat dirimu. Selamat, Raj. Perusahaan kita menjual 10.000 lot. Ini belum apa-apa. Tidak lama lagi akan jadi 2 kali lipat. Iya. Iya. Halo, Ajay. Kakak Ipa, apa kabar? Baik. Ini temanku, Madu. Hai. Hai. Dan ini Ajay, temannya Raj dan mitra usahanya. Halo. Terima kasih. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, terima kasih atas kedatangannya. Aku hadir di hadapan Anda untuk launching produk baru. Produk baru kita, Cosmetic of India. Sebab aku meluncing produk ini karena kehadiran seseorang yang sangat penting, seseorang dalam hidupku. Ayo, Madu. Iya, Madu. Kau adalah tamu terhormat kami. Ayo. Silakan. Terima kasih. Bagaimana? Apa kalian menikmati suasana di sini? Priya! Raj, Vicky datang. Permisi. Halo, Priya. Halo. Selamat ya. Selamat, Raj. Terima kasih. Kenapa kakak ipar tidak datang? Oh, lusa ada selamatan anakku. Oh ya? Dia sibuk di sana dan aku ingatkan. Kalian harus datang di pestaku. Ingat, kalau sampai kalian tidak hadir, hatiku sangat sedih sekali. Ya? Tentu saja. Halo. Hai. Dari tadi ku perhatikan sepertinya aku pernah melihatmu. Di mana ya? Kau telah berubah. Tak ada orang yang menyangka kalau kau ini ternyata seorang pelacur. Siapa yang bilang padamu? Antara aku dan Raj tidak ada rahasia. Terima kasih atas kedatangannya. Sebagai seorang yang punya selera tinggi, aku sangat menghargai barang simpanan Raj. Aku bisa bayar berapa saja yang kau mau. Kalau urusanmu sudah selesai dengan Raj, datanglah padaku. Ya, memang begitu. Baik. Bagus sekali. Permisi, aku tinggal dulu. Kenapa kau meninggalkan pesta? Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Kenapa?
Apa ada yang bilang sesuatu? Kalian orang kaya semua sama saja. Mau melakukan apapun demi kepentingan diri sendiri. Pertama kau memberi aku kehormatan setinggi langit. Lalu dalam sekejap kau banting aku ke bawah. Jika kau memang mau anak, aku bisa saja melahirkan anakku ini di jalan. Untuk apa kau menjadikan aku layak di lingkunganmu? Jika kau bilang pada teman-temanmu bahwa aku ini adalah seorang pelacur. Aku tidak pernah merasa serendah ini ketika aku menjual diri dulu. Tidak seperti sekarang. Ajay mengatakan sesuatu padamu. Dengar Madu, aku tidak bilang apa-apa pada siapapun. Waktu itu saat kau datang ke rapat, Madu. Madu, kau mau kemana? Aku mau pulang. Dia bilang pada temannya bahwa aku... Aku sedang hamil dan aku bodoh tidak bisa berdansa. Dengar Madu, aku dan Raj adalah sahabatmu. Rasanya tidak mungkin kalau kami melakukan sesuatu yang menyakitimu. Dan di hari yang bahagia ini, kau pasti ingin berdansa, kan? Tidak, aku tidak mau berdansa. Raj, jika orang menganggap itu adalah miliknya, mungkin dia akan cepat tersinggung. Pria, aku belum mengatakan satu hal tentang Madu. Aku tahu. Aku sudah dengar semua. Kau melakukan yang terbaik dengan tidak memberitahu hal ini padaku. Mungkin saat itu, jika kau mengatakannya, aku tidak akan bisa menerima keadaan Madu. Tapi sekarang aku bisa mengatakan, tidak ada gadis sebaik Madu yang bisa melahirkan anak kita. Benarkah? Selesai mandinya? Raj tidak di rumah. Dia di kantor. Ya, aku tahu itu. Dan dia akan pulang terlambat. Pria juga tak di rumah. Dia ke tempat kakaknya. Karena itu aku datang ke sini. Sejak aku melihatmu di pesta, aku tak bisa menahan diriku. Karena itu begitu ada kesempatan, aku langsung datang ke sini, sayang. Aku sering bermain dengan para gadis. Tapi, ada yang lebih dari dirimu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tolong Anda pergi dari sini. Aku mengerti. Kau masih dikontrak Raj, karena itu kau cemas padaku. Aku tidak punya masalah dengan dia. Dia adalah mitra usahaku. Karena itu dia tidak akan keberatan. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita pergunakan waktu ini. Dasar wanita murahan! Kau berani menamparku! Lari ke mana kau? Ayo bangun. Bangun. Jangan sok suci. Kau akan rasakan sekarang. Raj, dengarkan aku dulu. Raj! Raj! Raj, apa yang kau lakukan?
Raj! Raj, dengarkan aku. Hanya karena wanita itu kau berani memukulku. Kau melihat dia sebagai pelacur. Aku tidak melihatnya seperti itu. Aku tidak melihatnya seperti itu. Raj! Hanya karena dia, kau berani memukul temanmu sejak kecil. Temanku sejak kecil. Kalaupun kau adikku, kau akan tetap kuhajar. Aku tidak pandang bulu. Raj, hanya karena satu wanita, kau telah menyia-nyiakan 500 juta. Jangankan 500 juta. Harta seluruh dunia pun telah kukorbankan. Kau tahu kenapa? Karena dia sangat bernilai bagiku. Kau mengaku sebagai temanku, bukan? Kalau begitu, sekarang juga kau keluar dari sini. Kalau tidak akan aku bunuh. Ayo keluar. Ayo. Sini. Jangan takut. Ayo. Aku ambilkan obat ya. Sesuatu, panggil aku saja, ya.
रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझको मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लूट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके Raj. कुछ तेरे प्यार को दे दिया तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया हाँ मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया तुझको Oh,
curi, cuki cuki. Curi curi, cuki cuki. Curi curi, cuki cuki. Madu. Ambil ini. Apa yang kupikirkan? Mengingat masa kecilku. Sewaktu aku masih kecil dulu, ibuku suka menceritakan sebuah dongeng padaku. Dulu ada seorang gadis miskin. Kemudian datang seorang pangeran dengan menunggang kuda putih. Dia menjadikan gadis itu sebagai pengantinnya. Dan semua impian gadis itu terwujud. Aku juga suka bermimpi begitu. Tapi yang datang padaku saat dewasa bukannya pangeran dengan kuda putih, tapi pangeran dengan mobil yang putih. Memang banyak pangeran yang datang padaku, tapi tidak ada satupun yang mau menikahiku. Mereka semua datang untuk membeli diriku. Saat itu baru aku sadar. Itu hanya dongeng untuk anak kecil. Dalam dunia nyata sama sekali tidak seperti itu. Dunia ini sangat kejam. Terima kasih banyak. Ras dan pria akan heran melihat kita. Hei, Cotu. Cepat turunkan barang. Masa aku bawa sendiri? Ayo ikut aku. Pria. Iya. Kakek datang bersama keluarga. Apa? Itu dari keluargamu ya? Mereka mengira kau yang hamil, pria. Ya Tuhan. Ayo. Jangan, itu terlalu besar. Yang ini, Madu, iya. Tolong berikan dulu gelangnya pada pria. Tapi ini isinya bunga suci. Aku tahu ada bunga suci. Berikan itu pada pria dan kau yang pakai gelang ini ya. Iya. Menantu, kami sudah datang. Kau pasti akan gembira melihat kami. Ayo, keluarlah. Kalian datang. Di mana orangnya? Ibu. Raj. Kakek. Apa kabar nak? Bangun. Bangun Burna. Raj. Ibu rindu. Ini tidak adil. Kenapa? Kalian tidak memberitahu kami dulu. Ada kejutan untuk. Kami tidak tahan kalau tidak bertemu kalian berdua. Kami rindu selalu. Oh iya. Pria mana? Sedang mengikat bantal. Mengikat bantal? Ikat bantal. Kalian mendengar apa? Tadi kau bilang apa? Ganti baju. Oh, ganti baju. Kalian mendengar apa? Pria. Ayo nak, kemari nak. Ayo kemari. Salam kerindukanmu. Semoga panjang umur nak. Tunggu. Aku akan mengusir yang berniat buruk padamu. Iya. Bagaimana keadaanmu? Baik, kek. Bagaimana kabarku? Paman, Bibi? Iya, bagaimana kabarmu? Kau bilang kalau Tuhan mengendaki, kau akan hamil lagi. Iya. Dia istri temanku, namanya Madu. Suaminya keluar negeri untuk urusan bisnis. Karena di rumahnya tidak ada siapa-siapa, jadi dia tinggal di sini bersama kami. Itu bagus. Dalam keadaan hamil, memang tidak boleh tinggal sendirian. Lebih baik di sini. Ayo, sini. Semoga kau bahagia. Aku adalah mertuanya pria.
Aku tahu, setiap hari pria bercerita tentang Anda. Oh ya? Juga tentang Bibi, tentang Paman, Kak Papu, juga kakek. Salam sujud. Sudahlah, semoga kau panjang umur, nak. Terima kasih. Kakek, apa kakek tidak mau memberkatiku? Kenapa tidak? Semoga panjang umur, nak. Semoga kau bahagia. Coba tebak, kenapa Mitum suka main film India? Kenapa? Karena dia orang India. Bisa saja kau. Iya, terima kasih. Oh ya, saat ini suamimu kerja di mana? Dia bekerja di... Export-import. Iya, dia sering ke Austria, Indonesia, dan juga Malaysia. Iya, dia sering keluar. Oh, begitu. Apapun alasannya, kalau istri sedang hamil, suami harus selalu ada di sampingnya. Tidak apa-apa, menantu. Seperti halnya kita menjaga pria, kita juga akan menjaganya, iya kan? Mata puni boli, somati doli, tajuhu tati ye rupa. Kije sisulila, ti priyasila, ye sukh param anupa. Suni bachan sujana, rodan thana, hoi balak surbhupa. Mendengar cerita ini, Dewa Wisnu mulai menangis. Dan melihat wajahnya yang lugu, Ibunda Kausalya pun meneteskan air mata karena kasih. Bila ibu mengandung mendengar kisah kelahiran Sang Suci Ramchandra, maka sang bayi pun juga senang. Coba saja, pasti dia bergerak di dalam, iya kan? Coba kau dengarkan dia, dia pasti bahagia. Kenapa kau berdiri di sana, nak? Ayo kemarilah. Ayo. Duduk bersama kami. Aku ingin tahu, apa keadaan sang ayah si Dasrat saat kelahiran sang Rama? Seperti halnya sang ibu senang atas kelahiran anaknya, sang ayah pun malah jauh lebih senang lagi. Apa yang saat ini kau pikirkan, Madu? Bukankah dia tidak ada bersamamu saat ini? Pasti dia punya alasan yang kuat. Tapi saat ini yang pasti dia sedang memikirkan bagaimana keadaanmu. Seperti halnya Tulsidas mengatakan bahwa... Pria? Iya, Bu. Ini manisan jahe untukmu. Kau ingat kan, ibu membelinya khusus dari Delhi. Ayo makan sekarang. Madu. Ibu bawakan manisan jahe untukmu. Kalau kau sedang hamil, banyak sekali manfaatnya. Pedas ya? Dulu waktu aku hamil, aku juga merasa begitu. Tapi ibuku memaksa agar aku duduk di hadapannya dan memakan sampai habis. Kau mau tambah lagi? Itu ibu datang, katakan aku sudah makan ya. Madu? Iya, Bu. Kau dari mana saja? Ibu mencarimu sejak tadi. Tadi aku duduk bersama kakek. Oh. Ada apa, Madu? Kau menangis? Tidak apa-apa, Bu. Tadi aku hanya nonton film sedih, jadi menangis. Ya sudah, ayo sini. Ayo duduk. Nah, duduk ya. Ibu bawakan manisan jahe untukmu. Untuk orang hamil, ini baik sekali. Ayo, makan ya. Ayo, buka mulutmu. Ayo. Tidak, Ibu, nanti saja aku makannya. Kau harus makan sekarang, karena ini sangat baik untuk orang yang sedang hamil. Nanti saja aku hamil dulu, Ibu juga makan. Ayo, buka mulutmu. Ibu suapi ya. Ayo, sayang. Ayo, ayo. Ayo. Ah, seperti itu. Enak kan? Madu, kakimu bengkak sekali, nak. Aku sudah bilang dokter, tapi katanya biasa begitu. Itu memang biasa, tapi kalau terlalu bisa bahaya. Ibu gosok dengan minyak kayu putih ya, supaya bengkaknya berkurang. Biar Bansi yang mengambilkannya. Bansi, ya, ambilkan minyak kayu putih, cepat. Baik, Bu.
terima kasih. Iya. Ayo, Madu. Jangan, Ibu. Ibu akan menyentuh kakiku. Membuatku merasa tidak enak. Ibu sendiri tidak apa-apa. Ibu sudah menganggapmu sebagai putri ibu sendiri. Kau sendiri bagaimana? Kau putri ibu, kan? Di rumahmu ada siapa saja, nak? Aku tidak punya siapa-siapa. Keluargamu di luar negeri? Tidak ada siapapun. Mulai hari ini, kau tidak boleh bilang tidak punya siapa-siapa. Karena kami sekarang adalah keluargamu, nak. Pak Pendeta, apa kabar? Sebentar. Kakek? Telepon dari Pak Pendeta. Halo? Ya, Pak Pendeta. Apa kabar? Dari siapa? Pak Pendeta. Untuk apa? Tidak tahu. Ya, Pak Pendeta. Kami akan lakukan seperti yang Anda suruh. Ya, Anda siapkan saja semuanya, Pak. Ya, baiklah. Siap-siap untuk apa, Kek? Raj, Pak Pendeta telah menentukan tanggal 18 untuk pesta 7 bulanan bagi pria. Memangnya kenapa, Kek? Besok kita akan ke Delhi. Ya? Raj, kalau besok kita pergi ke Delhi, aku minta Madu juga ikut. Aku bahagia. Acara 7 bulanan ditentukan pada tanggal 18 bulan ini. Ranjit, kau pergi ke kantor dengan Ras dan adakan rapat untuk menjelaskan pada semua orang. Kakek, kenapa pendetanya tidak dipanggil ke sini saja dan pesta 7 bulanan di sini? Memangnya kenapa? Karena pria akan melahirkan bulan ini. Dan fasilitas medis juga lebih bagus di sini. Untuk apa memikirkan fasilitas? Tinggal telepon, aku akan panggil Menteri Kesehatan. Aku akan mengurus semuanya. Di sini tidak ada fasilitas menteri. Tidak ada? Wah, aneh sekali. Begini, Raj. Semua fasilitas medis ada di Delhi. Dan upacara ini lebih baik dilakukan kalau ada keluarga dan juga teman-teman dekat. Benar, Bu. Kita akan ke Delhi. Madu. Aku janji pada suamimu, aku akan mengurusmu. Karena tanggal kelahiran dengan pria sama, kami semua mau ke Delhi untuk acara 7 bulanan. Aku tidak bisa menolak kakek. Oh ya, aku sudah atur soal rumah sakit. Bila kau sakit, kau pergi sendiri ke rumah sakit. Aku harap kau bisa sendiri ke rumah sakit. Aku mohon. Kau ini apa-apaan, Sirat? Bagaimana mungkin dia bisa ke rumah sakit sendirian dalam keadaan seperti ini? Karena tidak ada cara lain, Kek. Siapa yang menemaninya? Lagi pula dia tidak bisa ikut dengan kami ke Delhi. Kenapa tidak bisa? Bukankah kau sudah janji pada suaminya? Iya, tapi... Sudah, dengarkan semuanya. Aku sudah memutuskan kalau Madu akan ikut kita ke Delhi. Kau siapkan semuanya ya, Madu. Itu ayahku dan yang itu kakak iparku. Mereka bawa apa? Pakaian. Untuk upacara 7 bulanan, calon ibu harus memakai pakaian dari rumah ayahnya. Bukan main. Besar sekali pacarannya. Salam. Ya, silakan, silakan. Mari. Paku, Pak Pendeta perlu beras. Coba kau ambilkan ya. Mau berapa karun? Aku telepon kepala bulan. Ya ampun, kau tidak perlu telepon dia. Ambil saja di dapur. Di dapur kita juga banyak beras. Permisi. Iya. Apa Anda melihat Pawan Bati ya? Tidak. Memangnya ada apa ya? Jadi Anda mengejek aku ya? Bukan, ini memang kebiasaanku dari kecil. Kalau tidak salah, ibu Anda pernah ke Villa Merah di Fatehpur itu kan? Villa Merah di Fatehpur? Ibuku tidak pernah ke sana. Tapi ayahku sering ke sana. Kalau tidak salah, ayahku pernah bilang aku punya adik. Jangan-jangan. Pria, pakaianmu sudah siap. Segeralah kau berdandan dan turun ke bawah ya. Ibu turun saja, nanti akan kudandani pria. Tidak, nak. Kau tidak boleh turun ke bawah. Sebenarnya ibu ingin upacaramu diadakan bersamaan dengan pria. Tapi pendeta bilang, dua orang wanita hamil tidak boleh mengadakan upacara bersamaan. Aku mengerti, Bu. Dan kau pria,
Berdandanlah secantik mungkin, seperti seorang pengantin. Iya, Bu. Dalam kehidupan seorang wanita memang upacara ini sangat penting. Karena wanita bukan hanya lahir sekali, tapi tiga kali. Pertama, saat dia dilahirkan sebagai seorang putri. Kedua, saat dia menjadi seorang istri. Dan ketiga, saat dia menjadi seorang ibu. Dan sebelum dia menjadi seorang ibu, upacara ini memang harus diadakan. Supaya anak yang dilahirkannya kelak diberkahi dan dipenuhi dengan kemudahan. Sehingga hidupnya berbahagia. Sekarang segeralah bersiap-siap, upacaranya akan segera dimulai. Iya, Bu. Raj, kau kesini. Kau jangan ngobrol dengan pria ya, sebab dia harus berdandan dan upacaranya segera dimulai. Baik. Ya? Raj, aku tidak bisa ikut upacara ini. Kenapa? Ibu bilang ini bukan upacara sembarangan. Pemujaan dan upacara ini semua dilakukan agar anak kita memperoleh keberkahan. Tapi seharusnya, Madu yang duduk di tempatku. Tapi bagaimana mungkin? Jika Madu memakai pakaianku, dia akan memakai selendang. Dan tidak akan ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah Madu. Aku mohon. Madu, maukah kau memakai pakaian ini? Baiklah. Terima kasih. Apakah dia sudah selesai berdandan atau belum ya? Baik, tidak usah. Bu, biar aku saja. Ya sudah, biar aku saja yang membawanya. Siapa? Aku. Madu sudah siap. Sudah. Mereka sudah datang. Aku lupa memakaikan kalungnya. Biar aku saja memakaikannya. Kau pergi saja. Iya. Pada keluargaku, aku memberikan salam padamu. Semoga anakku panjang umur, seperti halnya mentari yang terus bercahaya, menjunjung tinggi nama keluargaku. Semoga anak kalian panjang umur, dan semoga dia selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan yang tiada taranya. Warna mahendimu terang sekali. Ini suatu keberuntungan. Kau mau tahu, Raj itu sayang sekali padamu.
kita ambil foto keluarga. Ayo, ayo, kemari semuanya. Ayo cepat, kau juga. Ya, 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 ya. Ayo, silakan. Ayo. Semoga dewa memberikan anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang berbakti pada orang tua. Sebutkan nama kakek buyutnya. Dada Kailas Natmalhotra. Dada Kailas Natmalhotra. Semoga kakek buyutnya memberkatinya. Sebutkan nama kakek si bayi. Ranjit Kailas Natmalhotra. Ranjit Kailas Natmalhotra. Semoga kakeknya memberkatinya. Sebutkan nama nenek si bayi. Asya Maholtra. Asya Maholtra, semoga neneknya memberkatinya. Sebutkan ayah sang bayi. Raj Maholtra. Raj Maholtra, semoga ayahnya memberkatinya. Sebutkan nama ibunya. Priya Malhotra. Priya Malhotra. Dan yang paling meriah adalah tarian dari pamanmu itu. Angin kencang sekali, mungkin mau hujan. Ibu akan tutup jendelanya. Dan lebih baik kau tidur segera ya. Udara di sini sangat Baiklah, dingin. Selamat tidur, sayang. Pansi. Madu? Madhu? Anda melihat Madhu? Baru saja ke stasiun. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak bisa. Madhu,
Jangan bicara begitu. Selama 9 bulan aku menantikan anak ini. Setiap hari aku memimpikan anak ini. Dan seluruh keluarga juga menantikan kelahiran anak ini. Kebahagiaan kami ada padamu, Madu. Aku mohon serahkan anak itu padaku. Aku rela mati. Tapi aku tidak akan mau menyerahkan anakku. Madu, kau tidak punya kekurangan seperti diriku. Kau bisa menikah. Kau bisa punya anak lagi. Tapi aku... aku tidak sempurna. Aku tidak bisa menjadi ibu. Aku mohon padamu, serahkan anak itu padaku, Madu. Dan sebagai gantinya, aku akan serahkan segalanya. Uang, warisan, katakan saja kau mau apa. Aku akan memberikannya padamu. Baiklah, aku akan menyerahkan anak ini kepadamu. Tapi kau harus menyerahkan suamimu padaku. Akhirnya aku kembali pada derajatmu. Aku sempat mengira pelacur adalah wanita juga. Tapi kau telah membuktikan bahwa seorang pelacur tidak pernah berbuat baik pada orang. Hanya bisa menghancurkan rumah tangga. Aku minta suami kepadamu. Kau mengingatkan aku akan derajatku. Sementara kau sendiri minta seorang anak dari seorang ibu. Meskipun ibu itu seorang pelacur atau menantu seseorang, dia tetap adalah seorang ibu. Aku tidak mau menyerahkan anak ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau menyerahkan anak ini. Aku tidak mau. Raj. Raj, dia menolak memberikan anak kita. Tolong jelaskan padanya. Madu. 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 Tolong cepat panggil dokter. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kelanjutannya bagaimana, dokter? Tenang saja. Kita harus melakukan operasi. Iya, lakukan segera. Madu sedang di-scanning. Sebentar lagi akan tahu ada komplikasi apa. Telepon dari ibu. Ya, Bu. Halo, Raj. Kenapa kalian bertiga tidak ada di rumah? Sebenarnya kalian di mana? Bu, jangan khawatir. Madu dan Priya mulai mulas. Jadi aku bawa ke rumah sakit. Apa? Ibu akan beri kabar baik ini pada semuanya. Ibu akan segera ke rumah sakit. Tidak, Bu. Jangan. Tenang dulu, Bu. Dengar. Paman dokter bersamaku. Ah, pokoknya ibu akan ke sana. Permisi. Dokter memanggil Anda. Ayo. Posisi bayinya terbalik. Maka dari itu kita harus melakukan operasi. Lakukan saja. Kondisinya kritis. Kami hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Kemungkinan ibunya saja. Kita harus cepat mengambil keputusan. Dokter, selamatkan ibunya. Suster, ya, bawa ke ruang operasi. Baik. Cepat minta tanda tangan, Raj. Saya. Suster, ya. Cepat bawa ke ruang operasi. Baik, dokter. Kabar gembira. Ini sesuai keinginan kita. Operasinya sukses. Anak dan ibunya sehat-sehat saja. Ingin menyelamatkan ibunya, kan?
ibunya sudah selamat dan juga anakmu ini. Untuk beberapa saat aku terpengaruh. Aku benar-benar egois. Kau adalah ibu dari anak ini. Ambillah. Dia milikmu. Oh ya dokter, anaknya Madu laki-laki atau perempuan? Anaknya tidak sempat dilahirkan karena Madu, sudahlah. Jangan bersedih terus. Pria juga pernah mengalami ini sebelumnya. Tapi coba lihat, setahun kemudian Tuhan memberinya kesempatan lagi. Percayalah pada Tuhan. Jangan pergi, Madu. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Jika dua orang adik kakak bisa tinggal dalam satu rumah, kenapa kita tidak bisa? Aku sudah memperoleh keluarga yang lengkap di sini. Aku menginginkan seorang kakak. Itu pun sudah kudapatkan. Biarkan aku jadi adikmu. Jangan jadikan simpananmu. Karena kalau tidak, tidak akan ada yang mempercayai pelacur. Di dalam rumah ini, hanya kau yang punya hak atas diri, Raj. Aku cuma punya hak atas kesenangan yang kudapatkan selama di sini. Di sini aku jadi anak, jadi pengantin, dan seorang ibu. Apalagi yang kuinginkan? Madu, aku sudah cekin. Ini boarding passmu. Barangmu sudah aku masukkan. Dan di sini ada kunci rumah baru. Dan beberapa cek kosong atas namamu. Apa yang kau lakukan demi aku dan pria, walau aku serahkan seluruh hartaku, rasanya masih kurang. Anggaplah ini sebuah hadiah. Dan kau harus menerima hadiah ini dariku dan pria. Aku sudah mengambil semua hadiahku. Lihat. Aku membawa seluruh keluargaku bersamaku. Selain itu, kalau aku ambil sesuatu, akan terasa seperti aku seorang ibu yang menjual anakku sendiri. Tapi Madu, kau, aku tidak akan kembali ke dunia asalku. Kau telah menyentuh hatiku. Tidak akan ada lagi Madu si pelacur. Aku berjanji padamu.